Bukan lagi sekedar hiburan atau suguhan di layar televisi, goyang fenomenal yang mereka ciptakan mampu mendatangkan pundi-pundi yang tak sedikit nilainya. Sebut saja Cesar, dari bukan siapa-siapa yang mendulang popularitas sebagai artis ternama. Kini, Cesar pun sudah mempunyai kendaraan pribadi. Lantas, benarkah Cesar pun akan segera memberangkatkan sang ibunda tercinta untuk berumrah ke Tanah Suci Mekah? Menghasilkan suatu kendaraan dan selanjutnya insya Allah ya itu sih, mau naikin umroh mama, itu aja. Jadi paling belajar ngomong yang jelas, artikulasi ngomong. Ya ngomong aja juga bikin orang ketawa, kalau nggak bikin orang gendek. Tapi ya inilah, maksudnya bioslap. Apa sih bioslap? Jadilah diri sendiri dan ya... Pemirsa Intens, semoga 2014 lebih bagus lagi, lebih banyak yang mempunyai maksudnya kreativitas yang sangat bagus dan jadikanlah hidupmu menjadi yang berarti. Jika goyang Cesar menjadi titik mula dari kesuksesan Cesar, maka Denny Cagur mampu mengukuhkan eksistensi di dunia hiburan berkat goyang Bang Jali. Bermula dari wujud apresiasi bagi sang ayahanda tercinta. Tak heran jika Denny Cagur membalas jasa orang tua dengan memberikan sebuah mobil, serta merenovasi rumah yang dulu menjadi saksi perjalanan hidup Denny Cagur. Gue pengen bikin mama papa tambah nyaman lagi, biar lebih lega lagi tempatnya, terus biar... kakak-kakak, adik-adik kalau lagi pada ngumpul bisa punya ruangan satu-satu. Gue beli rumah ini rumah pertama, ngumpulin lagi, baru gue alhamdulillah bisa beli yang rumah gue sekarang, terus bisa ngasih kendaraan buat mama, buat papa. Ya sebenarnya semua yang gue lakukan ya pasti semua juga sama, ingin nyenengin orang-orang terdekat dulu gitu. Dan alhamdulillah udah kesampaian. Ya, ini dia jatah Reman. Jatah Reman. Jatah Reman. Pemirsa, sesaat lagi dari Studio Silat, Dona Arsinta akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan berbagai informasi menarik dari jagat hiburan. Silahkan Dona. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan silat sesaat lagi setelah ini. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Saksikan terus Intens setiap hari, hanya di RCTI.